Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. So, hari ni kita ada dua shark fin baru beli dari Shopee. So, yang ni saya akan pasang dekat saya punya Sagai A tu. Yang ni saya akan pasang dekat MyV lagi best. Alright, jom kita unwrap, unboxing. So, kita ada box. Entah, panggil apa. Unpackaging. Okay, so ni betul lah. Macam ni lah rupa dia. Ni kat dalam tu, dia punya tu antena tu. So macam biasalah. Okay, oh macam video saya sebelum ni, design dia lain sikit. Yang ni design dia lain. Belakang dia macam tu. Okay, dia ada rubber tapi bawah dia flat lah. Bawah dia flat tapi ada rubber. So tak sure boleh ngam tak dengan saya punya Sagai A tu. Kita tengok macam ni. Oh, yang lagi satu kat atas ni macam shark fin sebelum ni, dia ada chip sikit. So saya rasa masalah packaging, lepas tu tak bubble lagi. Kalau anda nak beli juga, ni mungkin akan ada lah. Tapi saya akan buat komplain lah dekat seller tu kalau dia tak berubah. Dia betul lagi lah. Okay, so yang putih pula. So ni shark fin yang putih. Dalam dia sama je antena, lepas tu ada tempat nak screw dia, yang nut tu. Okay, cuma yang ni dia, kau nampak dia macam terangkat sikit. So maksudnya dia untuk bumbung yang curvy lah. Tak sure lah dengan MyV lagi best tu tak. So kita tengok lah macam mana. And dia datang sekali dengan ni lah, macam biasa pelekat ni, pelekat 3mm. Yang ni pun sama, pelekat 3mm dengan ni lah, nut dengan screw tu. Okay, jom kita tengok ngam tak ngam. Alright guys, so ni kita dah try dah dekat kita punya Saga AE ni. Cumanya ni macam terangkat sikit lah. Tak sure, mungkin kena letak gam kot dekat bawah rubber ni supaya dia tutup just nice macam tu lah. Sebab so, benda ni straight. Sebab and body roof Saga AE ni dia curvy, so dia kurang lah ngam. Tapi entah, kalau macam ni boleh tak gam, dia just nice lah. Sebab kalau tengok yang putih ni, yang putih ni lagi kemas lah. Kemas ke? Atas dia tu boleh lah. Dia lagi ingam lah. Okay, tengoklah nanti kita pasang ni dulu. Tengok dia ngam tak. Ni kita try kat MyV. Dia ngam tak ngam. Okay, so ni kita dah letak kat atas MyV lagi best. Dia kalau tengok dari tepi, dia macam tengah ni terangkat sikit. Tapi boleh kot kalau lepas. Tak pasti dia lekat tak. Tapi yalah, cuma warna dia. Kalau ni tengok dia macam putih dia ni, dia macam blue undertone lah. Dia warna kebiru-biruan sikit. Kalau MyV ni, dia macam MyV kuning sikit lah. So dia macam lari sikit lah colour dia. Kalau try yang ni, dia lagi ngam lah. Terbalik rupanya. Takkan Saga nak pakai putih, MyV pakai hitam. Kalau plan B, mungkin kena beli paint yang sesuai. Yang tu cat hitam, yang ni cat putih. Tapi untuk ni kita try dulu lah pasang yang ni dekat Saga AE. Kalau dia macam tercabut ke apa, kita kena pasang yang tu lah. Alright, jom kita try. Okay, so ni macam biasa, kita cabut ni dulu. Alright, so dalam ni macam tu. So ni kita nak pasang, senang je. Ni dia pakai skru tu. So nak ketatkan dia pakai screwdriver je. Okay, so ni kita ala kadar je sebab kita nak try dia punya apa, signal dia okay tak okay. Okay, jom. Okay, kita tengok dia punya signal okay tak okay. Okay, ni error. Okay.
Hakim. Okay, macam okey, tak ada masalah. So, kita pasang balik lah. Alright. Alright, so macam biasa, kita pakai wet wipe untuk light. Lepas tu lah. Buat ni, lepas tu pakai tisu lah. Bagi kering. Supaya gam tu melekat lah. Lekat. Melekat lah. Okay, so ni kita ketatkan balik. Okay, dia punya apa, skru yang datang dengan Shark Fin dia pendek sikit. Kalau yang sebelum ni dia panjang sikit. Senang lah. So ni ketatkan je pakai screwdriver. So make sure ketat. At least kalau kata benda gam ni tertanggal, Shark Fin ni akan berpaut pada skru ni lah. So tak ada dia terbang. Okay. So ni kita buka lah dia punya pelekat ni. Alright. Alright, so kita dah pasang dah kita punya ni. Cumanya kalau tengok depan dengan belakang dia macam terangkat sikit. So saya mungkin akan pakai gam lah, tapi tak sure nak pakai gam apa. Kalau korang ada komen apa gam yang sesuai untuk nak bagi dekat rubber ni dekat ni, so dia nampak cantik lah, suggest lah dekat komen. Saya mungkin nak pakai gam gajah, tapi gam gajah tak kuat sangat ke. Wallahualam. So, itu sajalah. Alright guys, jumpa lagi pada video akan datang. Oh yeah, Myvi belum pasang kan? Yang ni. Okay, nanti pasang Myvi lah pula. Alright, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.